Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ternyata pernah diasuh oleh pedagang bakul di pasar. Sejak usia 3 bulan, Ganjar kerap dititipkan ke tetangga. Sosok pengasuh Ganjar Pranowo kecil ialah Sular. Sular yang kini sudah berusia 89 tahun, ingat persis bagaimana masa kecil Ganjar Pranowo di Karanganyar, Jawa Tengah. Sular merupakan tetangga orang tua Ganjar Pranowo. Dia tinggal di sebuah desa di Kecamatan Tawamangu, Kabupaten Karanganyar. Sular ternyata seorang pedagang di pasar Tawamangu. Ia kerap berjualan dengan membawa bakul di pasar. Sular masih mengingat momen ia mengasuh Ganjar Pranowo kecil. Meski saat ini usia Sular sudah menyentuh 89 tahun. Saat itu, pria kelahiran 28 Oktober tahun 1968 itu masih berusia lebih kurang 3 bulan. Sular pun mengaku kerap mengasuh Ganjar Pranowo kecil ketika tengah dititipkan oleh orang tuanya. Adapun ayah Ganjar Pranowo merupakan seorang polisi. Sular pun menyebut bahwa sosok Ganjar Pranowo ialah anak yang lucu saat kecil dulu. Sampai saat ini, kata Sular, Ganjar masih ingat dengan sosok Sular, tetangga yang kerap mengasuhnya dulu saat kecil. Pria yang kini menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah tersebut kerap menyambangi atau bertemu dengan Sular. Terkhusus ketika setiap mudik di Tawamangu, Ganjar disebut kerap turun dari mobil dan menghampiri Sular hanya untuk menyapa. Kebiasaan itu Ganjar Pranowo lakukan sampai menjadi gubernur Jawa Tengah. Jadi masih ingat ya, masih lewat tuh. Beliau ya, masih kecil dulu waktu masih biasa itu masih ingat gitu loh. Dengan terus itu. Terus itu nang terus Sular. Usular. Usia bu. Usia umur. 9. 89. Oh 8. 89 gitu. Iya. Bu terakhir waktu tertentu Pak Kalbu itu pindahnya umur berapa? SD udah SD. Pindah ke Purwokerto.